Inilah video amatir warga saat Amiruddin yang berusia 44 tahun, warga Kampung Mandailing, Kecamatan Sirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, saat berjalan kaki memasuki wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan Amiruddin karena telah bernazar ingin bertemu ibunya di Banyuwangi setelah sembuh dari kelumpuhan selama 7 bulan. Namun, setelah sampai di Banyuwangi pada Minggu siang, Amiruddin justru diperiksa polisi. Tujuan Amiruddin untuk bertemu ibunya ternyata tidak benar karena ibunya justru berada di Medan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.